Telah diputuskan bahwa Daniel terbukti melanggar keputusan raja. Dan karena pelanggaran berat ini, dia akan dilempar ke kandang singa. Oh, Daniel, anak kesayangan dan jatuh. Di mana Tuhanmu sekarang? Auman singa memang kuat, Arsalan. Tetapi Tuhanku lebih kuat. Semoga Allah yang kau sembah dengan tekun itu menyelamatkanmu. Tamatlah sudah riwayat dari Daniel.